Saya tertinggal, guys. Saya tertinggal. Gila. Pak di sini bilang jam, Mas. 2 jam ya. 6 jam tadi. Berangkat setengah 2. Weh, sampai sini jam 7. Kok terkendala di jalan macet. Atau ada yang sih diperbaiki? Ada banyak. Dua dari Pati, dari rumah. Dari Pati ya. Itu ada dua, guys. Oke, Mas Udito, ready. Ready, Mas Udin. Mas Udin. Itu orang yang cepet sih, Mas Udin. Mas Jeruk, Gang. Bebek glowing, guys. Bebeknya oke, pokoknya mantul. Bebeknya mantul. Sesuai dengan spek yang dicari. 16. 16-14. 16-14. Mantul. Gimana satu, Mas? Digang. Oke. Okay. Pokoknya malam ini gerut 400 ekor panen tancap, guys. Enam belas empat enam. Duhai, suasana panen seperti ini. Harus sedia masker supaya nggak masuk debunya ke mulut. Biar nggak corona. Nah, lihatlah debunya saja luar biasa ini, guys. Li. 15.62. Oh. Juga dipanen, guys. Tancap-tancap. Mas Udin, ya, datanglah Mas Udin. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe. Iya, guys. Itu yang paling utama. 15.02. Alhamdulillah, jadwalnya ini maju, guys, sebenarnya. Karena sebenarnya itu jadwalnya untuk dipanen di hari Rabu, tapi kita majukan di hari Senin.
1664. Kita semangat 45 panenan cash tanpa ribet loh, bakule jos bersama Mas Udin yang di sana, Mbah Bejo Barokah Farm, lokasi di Pati. Jadi teman-teman yang butuh mau dipanen bisa hubungi Barokah Bejo, Bejo Barokah Farm. Mantap ya, insya Allah ya, kes tanpa ribet ya, menjaga hubungan jaya bersama Bejo Barokah Farm di Pati Sukolilo. Berapa Mas? 1648. Sesuai spek yang dicari guys, cocok lah, alhamdulillah. Moga-moga ya bagus. Kita habis ini langsung tancap untuk ngirim DUD guys. Duhai kekasih, 15. Oke, mantap. Nah, ini berapa? 1552. Bro, guys, sampai lali ngadai. Aduh. Oke. Tinggal sedikit, guys. Alhamdulillah kelar. Duhai kekasih. 1596. Tinggal beberapa ekor saja, guys. Itu, Mbak. Mbak, ayo. Hah? Itu masih 300, anaknya 30. Kurangnya kan? Iya. Terakhir timbangan 14,56. Oke, sip.